الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منافع في أُولُمِ في دارين أَمِنٍ وقال أسبات أن كانت كُرَيْزَةُ حلفاء الأوسف أوسي وكانت نادر حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في أرب سمير dan berkata oleh asbat nama orang daripada sudi kanat adalah quraizatu bani quraiza itu hulafa al ausi sekutunya aus ya. kawanannya temannya wa kanat nadiru dan adalah nadir hulafa al khazraj sekutunya khazraj ya kayak sekarang bama amerika sekutu-sekutunya gitu bahasanya begitu heeh mm -mm. Wajib perang dibantuin nama kawanannya. Fakanu maka adalah mereka yang tatiluna mereka berperang fi harbi Sumairin ya mereka melakukan peperangan di pada ya perang Fayuqatilu lalu berperang Banu Quraizah ta oleh Banu Quraizo ma'ahu lafaihi bersama para sekutunya ya annadiru berperang an nadir wa hulafa'uhum dan para sekutunya wa kanat dan adalah an nadir bani nadir tuqatilu memerangi quraiza ta quraiza wa ah, dan hulafa'nya wa yaghlibunahum dan mereka bani nadir dapat mengalahkan mereka bani Kureza dan sekutunya wa yukhrijuna diyarahum lalu mereka mengusir mereka dari kampung halaman mereka kawanan-kawanan mereka juga orang-orang Bani Israel wa um minha dan mereka mengusir mereka daripada kampungnya fa iza usira maka apabila ditawan rajulun seseorang Mineral al ini di antara dua kelompok itu kilaihima keduanya jama'u mereka kumpul lahu baginya atta sehingga mereka menebus dia ini kan orang bodoh perang lalu udah ketangkap dibebasin diusir Padahal kawanan-kawanan juga ini orang bodoh Kayak kita di sini sama saudara-saudara perang, main kata-kataan, main cela padahal satu agama bahkan sama-sama kunut. Bahkan sama-sama kunut kita pada berantem. Ini kan enggak bagus. Atau enggak sama-sama kunut dah. Ya, lebih luas lagi. Satu akidah ahlu sunnah wa jamaah. Atau lebih luas lagi. Sama-sama mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kita sampai berantem mencela-celaan? Perbedaan adalah suatu kepastian, suatu kemestian. Maka, siap kita untuk berbeda, tapi jangan merusak hubungan. Kita sesama beragama Islam, sesama bernegara berbangsa, maka jangan kita pada berantem. Jangan kita pada ya, menjadikan mulia diri kita masing-masing. Jagalah kehormatan kita masing-masing, jagalah hak orang masing-masing. Hormatilah kita sesama kita. Kita semua pasti ingin dihormati oleh orang, maka hormatilah orang dulu. Nanti kita akan dihormati oleh orang seperti ini. Orang-orang ya, Bani Israel di, di dahulu kala ini kan bodoh dia melakukan peperangan padahal dilarang di dalam kitabnya lalu diusir orang dari kampungnya padahal itu dilarang Setelah itu mereka tebus karena ditebus menembus itu adalah diperintahkan dalam agamanya jadi apa mereka melakukan sebagian meninggalkan sebagian kenapa begitu nafsu dia melakukan sesuatu berdasarkan nafsu bukan agama bukan karena ilmu maka lakukanlah karena ilmu kayak kita ini menghadapi corona lakukan karena ilmu bukan ngelihat kiri kanan orang begini orang begitu enggak bisa tanya ahlinya fasalu zikri in kuntum la ta'lamun ta tanya ahlinya ini bidang syariah. Tanya ahli syariah. Jangan tanya bukan ahli syariah. Walaupun dia itu dokter, profesor. Kalau bukan syariah. Bidangnya enggak boleh ditanya. Kenapa? Bukan ahlinya. Sekarang kan kita begitu ketipu. Karena banyak orang sekarang ini pada ngomong. Bukan ahlinya bicara. Rusak. Sekalipun dia profesor. Kalau bukan ahlinya enggak boleh. Kalau dia ngomong juga orang sombong. Kenapa? Bukan ahlinya bicara. Eh ini kita harus terapkan hal ini. Namanya profesional. Oke, hmm. saya bangun. Bangun. Ya. Saya bangun. Di sana kita lagi bangun pesantren kita. Saya larang semua. Termasuk saya diri saya diri sendiri. Saya nggak mau ikut campur masalah bangunan itu. Biar di sini saya ada uh, arsitek kita namanya Insinyur Haji Jamal. Beliau beliau aja yang atur semua. Jangan ada yang ngatur-ngatur. <laughs> Jangan ada ngatur-ngatur. <yang> <laughs> Kenapa dia ahlinya? Kalau ya kalau kita nggak gituin banyak yang ngatur, adanya yang ngatur. Kita udah gitu aja masih ada aja yang ngatur. Masih aja nih, begini salah, begini salah. Pesan dari saya, jangan dirubah-rubah. Ikutin. Ya. Saya sendiri kagak berani yang ya, yang ketua, yang gak berani saya. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya. Jadi jangan sekali kita bukan ahlinya bicara. Hmm. Nyaris salah. Kata Imam Ghazali, kalau enggak ada orang bodoh berkomentar dunia ini damai. <gara> Jadi dunia ini kisruh kenapa banyak orang bodoh ngaku pinter ngomong dia. Ia. Tanya kepada ahlinya nah yang memang orang ahlinya diam itulah ahlinya begitu memang. Fata ayaro, fatu ayaro. Ia, Fa fatu ya fa ya. Fatu ayiru humul arrobu bizarika. Fatu ayiru humul arrobu bizarika. Maka mencela akan mereka oleh orang Arab dengan demikian itu dicela. Ya, kenapa orang diperangin lalu diusir dari kampungnya? Itu kan dilarang itu memerangi orang, enggak salah. Lalu diusir dari kampungnya. Setelah udah kemudian ditawan, setelah ditawan ditebus. Tebus itu perintah daripada agamanya. Memerangi, ya, membunuh orang itu dilarang dalam agamanya. Artinya apa? Mereka melakukan sebagian, meninggalkan sebagian. Nah, ini sangat buruk sekali. Jangan kayak begitu. Kita kalau menjalankan agama, seluruhnya kita jalanin. Ini haram, tinggalin. Ini wajib, kerjain. Ini sunnah, kerjain hendaknya. Ini makruh, tinggalkan hendaknya. Nah, kita berusaha begitu. dan mereka berkata, Kaifa, bagaimana? Tukotilunahum, Kamu memerangi mereka, dan nebus mereka, ini. Jadi, keheran, bagaimana? Kok bisa begitu? Kamu perangin mereka, kamu bunuhin mereka, setelah itu kamu tebus. Ini kan bodoh namanya. Kalau mereka berkata Inna numirna an nufdiyahum sesungguhnya kami diperintahkan untuk menebus mereka orang bani Israel. Jadi pak bani Israel perangnya bukan dari sekarang aja dari dulu. Ini zaman siapa? Kami sekarang perang itu ini bani Israel Yerusalem. Dulu saya masih kecil kirim saya baru-baru ini aja kali. Ternyata dari dulu ini. Dari zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai begitu ya. Enggak pernah damai sampai sekarang. Ada yang ada seorang pakar ditanya ya. dalam ahlinya ditanya, kenapa kok enggak selesai-selesai masalah itu? Ya. Kenapa enggak dihabisan itu orang Israel sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya biar apa katanya jawabnya biar ada yang mati syahid <laughs> biar ada yang mati syahid <laughs> subhanallah jawabannya singkat aja <laughs> 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 wahurima kita dan kita diharamkan membunuh mereka kenapa dibunuhin kalau mereka berkata Falima tu kau maka kenapa kamu perangi mereka? Kalau mereka menjawab, tadi orang Arab bertanya, kenapa kamu memerangi mereka? Kalau mereka orang Yahudi jawab, Inna nastahi sesungguhnya kami malu antus tazalla hulafa una bahwa dihina sekutu-sekutu kami. Ya ini, gengsinya terlalu. Dicela dikit ngambek. Dicela dikit marah. Ini dia. Harusnya sabar, sabar. Baru dicela doang. Ya, baru dicela doang sabar. Jangan marah kayak gitu ya. Sabar. ini baru dicela doang. Oh, marah langsung. Fadzani kahina ayyarahum Allah maka demikian itulah ketika Allah Taala celak mereka. Fakola maka Allah berfirman, summa antum haula itak tuluna anfusakum. Kemudian kamu ya, membunuh diri diri kamu, waktu kerjuna ya, sebangsa kamu ya, dan kamu usir mereka farikon satu kelompok minkum diantara kamu min dia dari kampung halaman mereka. Fakohal Shubbah berkata oleh Shubbah Anisudin Anisudin Nazzalat Hazil ayat itu turun ayat ini fi Qais bin Al Khatim pada Qais bin Khatim. Summa antum haulai taktuluna an pusakum. Kemudian kamu membunuh diri mereka, diri kamu sendiri. Waktu kerjuna kharikon dan kamu mengusir satu kelompok minkum daripada kamu min dari kampung halaman mereka. Tazoharu alaihim bil ismiul udwan. Tadi Uh, tuk tak tuluna an pusakum kamu membunuh diri diri kamu sebangsa kamu maksudnya tazoharuna ya mereka saling bantu atas mereka itu bil ismi wal udwan dengan dosa dan permusuhan nah, seharusnya jangan kayak begitu ya kita ni jangan kalau ada perbuatan dosa jangan dibantuin kalau kata guru saya contohin begini ya. ada orang nanya di mana layar tancap dulu dulu kagak ada. <laughs> Jangan kasih tahu di mana orang oh ya ini orkesan di mana ya? Jangan kasih tahu. Kalau kamu kasih kamu kasih tahu hmm, orkes di sana no. Ya dapat juga kita dah. Kalau <laughs> oh, dulu banyak banget tapi beda kalau dulu sama sekarang mah. seorang dahsyat banget ya. Wa qala Asbat berkata oleh Asbat Anis Sudi dari Sudi An Abdin An Abdi Khairin dari Abdul Khair. Qala beliau berkata, "Ghazawna ma Sulaiman, kami berperang bersama Sulaiman Ibni Rabi'ah Al-Bahili. Balanjar, ya, di Balanjar nama tempat. Faha, ya. Fahasarna, ya. Ini ya Ini kitab saya bacanya faha ahluha, tapi kurang enak. Yang enaknya faha sorna Begitu nggak kira-kira? Iya. Enaknya begitu. Ini kitab saya salah nih. Iya. Ini mutolah kagak masuk-masuk. faha soroh, ahluha. Ini gimana nih pahamnya nih? Susah. Iya. Jadi, iya yang benar adalah fahasarna benar itu ya asarna ya. masuk baru fahasarna ya kita memang harus begitu jadi kita ketika kita baca kitab kita siap menjadi seorang kritikus ya tapi kritik yang membangun bukan ya maaf sotai. gitu bukan <laughs> kritik yang membangun ya jadi ketika kita baca kitab kita siap menjadi seorang kritikus namanya kita muhakkik ya tadqiq kita oh ini kurang tepat ini dan yakinlah ini insya Allah bukan penulisnya yang salah ini pencetaknya kenapa terbukti di satu kitab ada begitu ya nah disinilah kita harus jeli di dalam melihat kitab ya harus kita jeli Makanya di sini ya enggak bisa orang yang enggak bisa baca kitab menilai orang yang bisa baca kitab. Enggak bisa. Kenapa? Enggak punya ukuran. Makanya jangan macam-macam. Ya, menilai kiai. Jangan. Kenapa? Dia enggak bisa baca. Jangan nilai. Kita enggak bisa nilai, ini ikutin. Enggak punya ukuran. Enggak <laughs> punya ukuran. <laughs> Seperti ini. Kalau orang yang enggak bisa baca, ya kagak bisa mau gimana benerin -bener? gitu. ya nggak tahu gitu. makanya jangan kita suka nilai diam aja karena ada orang ngomong begini gue emang gue agak bisa tapi gue juga bisa nilai eh dari mana nilainya <gesses> jangan seperti itu wasalu in kuntum lalu kami mengupung ya <meng kami mengepung penduduknya ya. kami kepung penduduknya hasarna ya. ahla fa fatahna lalu kami dapat memenangkan al madinah tak? kota itu dikuasai untuk kota itu wa asabna sabaya dan kami memperoleh ya mendapati banyak tawanan-tawanan sabaya -tawanan. jamak daripada sabiyun jamak taksir sabiyun jamaknya sabaya banyak tawanan Wastara Abdullah ibn Salamin Yahudiyatan bisaba'i mi'atin dan membeli oleh Abdullah bin Salam akan wanita Yahudi ya seharga 700 ya. Ini enggak dibayar 700 apa? Boleh jadi 700 dirham ya. ya. membeli artinya memang ketika orang Yahudi kalah perang ya, perempuannya dikuasai jadilah dia budak untuk membebaskannya dibeli gitu falamma marra jalut jaluti ya nazala bihi maka tatkala lewat ia di ra'sil jalut nama tempat maka ya ia, ia singgah di situ Faqala lahu Abdullah. Lalu Abdullah bin Salam berkata kepadanya, kepada Ra'sil Jalut. Ya Ra'sal Jalut, wahai ya Ra'sal Jalut, halaka fi ajuzin auna min ahli dinika? Halaka? Apakah bagi engkau maksudnya maukah? Maukah? Ini di ini untuk cara mengartikannya. Maukah Maukah engkau fi ajuzin pada ajuzin nenek-nenek? Nenek-nenek. <laughs> ajuz nenek-nenek. Ajuz walaupun enggak ada te, tetap dia perempuan. Kenapa? Nenek-nenek masalah laki. Nah, itu bahasa Arab unik tuh begitu. Ya. Pada umumnya perempuan itu pakai tak, gitu. tapi ada juga yang enggak. Kalimatnya nggak usah pakai tak, ya. Dia tetap perempuan, seperti apa hamilun, ya. Hamilun orang hamil, laki perempuan, perempuan nggak usah pakai tak, ya. Tolikun, anti tolikun, ya. Anti tolikun itu, tolikun itu kan, uh, apa namanya, laki-laki muzakar, tapi nggak usah, kenapa karena. ya anti talikun itu ada anti talikun ya oh, engkau tercerai orang yang dicerai laki perempuan perempuan ah. eh e kaidah bahasa Arab begitu yang sama ini nih maukah bagi engkau ya maukah engkau fi ajuzin pada nenek-nenek ini pada nenek-nenek ini -nenek, ahuna yang ada di sini ya yang di bawah kekuasaanku maksudnya begitu auna di sini di bawah kekuasaanku min ahli dinika daripada ahli agama engkau yaitu yahudi tastari aminni maukah engkau beli dia dariku ya dia bilang begitu kata Abdullah bin Salam qala maka berkata Rasul Jalut na'am ya mau Kholak berkata lagi Abdullah, aku tuha bisa bayi Aku beli dia 700 dirham. Ini dia ketahuan berarti dirham yang tadi itu ya. Ya kan jadi budak. Emang ya, kalau budak begitu dibeli. Kholak berkata ya fa ini ya kata Rasul Jalut urbihuka hukah saba'a miatin miatin ukhrah Aku akan jadikan engkau untung dengan tujuh ratus yang lain, jadi dilipat gandakan, keuntungannya. Dilipat gandakan, jadi ditambahin, yang beli jadi ditambahin, ini jarang kayak begini yang jual nawarin yang jual mau beli lebih daripada <laughs> yang jual yang pembeli mau lebih daripada penjual <laughs> jarang kayak begini <laughs> pas aja udah bagus pas aja udah bagus Karena maka beliau berkata Abdullah fa ini kon ala an so ya min arbaati alafin maka sesungguhnya aku bersumpah bahwa aku tidak akan kurangkan dia dari empat ribu dirham Qala la Berkata dia la hajata li fi'a kata Rasul Jawad aku enggak butuh padanya ya Qala berkata lagi Abdullah wallahi la tastari la tastariyan amin sungguh ya demi Allah sungguh kau harus beli dia dariku kau harus beli dia dariku tu nenek nenek aula takfuranna bidinikal ladzi anta alaihi atau kamu silakan pilih kau beli itu kepada aku atau kamu kupur daripada agamamu dengan ayat, dengan agamamu yang kau kupur, kepada dengan agamamu yang engkau ada atasnya kamu beli dia atau kamu kupur. ya, diancam begitu qala udunu minni fadana minhu maka ia berkata lagi mendekatlah engkau dari kepadaku dariku kepadaku lalu ia pun mendekat kepadanya Fakroa maka dia baca fi uzunnya di telinganya Allah tifirat Taurat yang ada dalam Taurat. Inna kalata jidu mamlukan min bani Israel illa starai tau tar istarai tau faatak tau. Inna kal sesungguhnya engkau lata jidu tidak akan mendapati mamlukan seorang budak min bani Israel daripada bani Israel kecuali istaraita engkau beli dia faatak tau lalu engkau bebaskan dia kata Abdullah bin Salam begitu kepada ya Rasul Jalut. Wa ya usaro dan jika mereka datang kepadamu ya usaro sebagai tawanan tufaduhum lalu kamu menebus mereka wahwa muharramun padahal itu diharamkan alaikum atas kamu ikhrajuhum mengusir mereka qala anta abdullah ibnu salamin berkata ya Rasul Jalut engkau adalah Abdullah bin Salam qala na'am iya aku Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam ni Abdullah bin Salam al kitab yang jujur qala faja'a bi arba'ati alafin Kata perawi, nah, maka datang ia dengan empat ribu, dibawain empat ribu, Rasul Jalut bawa empat ribu. Fa'akhoza Abdullah al-Fain, lalu mengambil Abdullah akan 2000. Nah, ini juga Masya Allah Dua-duanya bagus ya. Penjual sama pembeli bagus. <laughs> enggak mau ngambil lebih. Ya. Pembeli mau lebihin, penjual ketika mau dilebihin enggak mau ngambil lebihnya. Wa alai alfaini dan ia pun membalikin ya kepada Rasul Jalud akan 2000. Wallahu alam bisawab.